Hai guys, jumpa lagi bersama kakak teman-teman. Oke, sekarang kakak mau mengajak kalian berpetualang lagi di tempat ini guys. Kira-kira di tempat ini ada seekor hewan apa coba ya? Lihat teman-teman, sekarang kakak udah mempersiapkan keranjang untuk wadah seekor hewan teman-teman. Yuk, saatnya kita cari dulu teman-teman. Siapa tahu di sini terdapat hewan ya guys. Oke, yuk kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-teman. Widih, ada seekor hewan berwarna putih teman-temanku. Wah, ternyata ini seekor anakan ayam berwarna putih teman-teman. Wih, berkepala pink juga ya. Wadidaw, wadidaw, keren sekali teman-teman. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah mana dulu ya. Oke, kita lanjut ke sebelah sini aja ya. Wih. Lihat teman ini. Wow, kakak menemukan sebuah sangkar yang berisi seekor burung teman-teman. Wadidaw, ini burung apa coba ya? Wih, ternyata setelah dilihat-lihat, ini adalah seekor burung puyuh. Wadidaw, keren sekali ya. Burung puyuhnya ada 3 ekor teman. Wah, ternyata benar guys. Ada 3 ekor burung puyuh di dalam sangkar ini. Wih, sangat keren sekali ya teman-teman. Coba kita lihat burung puyuhnya. Guys, ternyata burung puyuh ini sangat mungil sekali ya, alias kecil guys. Wah, keren sekali teman-teman. Cocok untuk dipelihara di rumah kakak guys. Wadidaw, sangat keren sekali ya. Oke, kita masukin lagi ke dalam sebuah sangkar. Widih, takutnya seekor burung ini kabur teman-teman. Wadidaw. Oke, dan akhirnya seekor burung ini sudah masuk teman-teman. Yuk, saatnya kita mencari lagi teman-teman. Tapi sebelum lanjut, kakak minta kalian like dulu teman dan juga di subscribe ya. Weh, ini apaan teman? Wadidaw, ternyata kakak berjumpa dengan seekor bebek. Lihat teman, ternyata dia kepalanya geleng-geleng teman. Tuh guys, wadidaw, keren sekali ya. Sangat lucu sekali guys seekor bebek ini teman-temanku. Wih, keren sekali guys. Ayo saatnya kita masukin lagi teman-teman ke dalam sebuah keranjang ini. Wih. Oke, dan akhirnya dia sudah masuk teman, mendapatkan 2 ekor hewan, 1 ekor bebek, 1 ekor ayam. Wow, keren sekali ya. Coba kita cari ke dalam sebuah rumput-rumput ini teman-teman, siapa tahu masih ada ya. Tuh guys, ternyata kakak berjumpa dengan seekor hewan berwarna putih. Alias seekor hewan pemakan rumput teman. Ini namanya seekor marmut. Widih, sangat keren sekali marmut ini teman-temanku. Wow, keren sekali ya. Lihat teman-teman, seekor marmut ini dia sangat menyukai tanaman rumput-rumput yang ada di sini teman-teman. Coba kita kasih dulu dia sebuah rumput ya teman-teman. Apakah dia mau makan? Ayo makan. Wih, ternyata dia gak mau makan guys. Alias seekor marmut ini dia sudah kenyang guys. Wih, sangat keren sekali ya. Coba kita masukin lagi teman ke dalam sebuah keranjang. Widih, jadi nambah lagi guys, jadi 3 ekor hewan yang kakak tangkap teman-teman. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman. Tuh guys, ternyata di sini kakak menemukan seekor bebek lagi teman-temanku. Wadidaw, keren sekali teman ya. Widih, guys, seekor bebek lagi, dia sedang bermain berduaan di kebun ini guys. Hei, bebek, kamu lagi ngapain kau? Ternyata benar guys, dia sedang bermain guys tuh. Ternyata dia menggeleng-gelengkan kepalanya teman. Tuh guys. Hai, sangat keren sekali bebek ini ya. 1, 2, 3, kita tangkap aja ya teman-teman. Lalu kita lanjutkan lagi yuk teman, kita masukin ke dalam sebuah keranjang ini. Wih, dia sudah masuk ke dalam teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi. Ternyata yang ini berbeda badan guys, dia sangat besar sekali teman-temanku. Widih, sangat keren sekali ya. Dia berwarna hitam. Wih, guys, ternyata bebek ini kayaknya galak teman-teman. Tuh guys, dia mau makan tangan kakak ini guys. Dia mau matuk-matuk tangan kakak ini teman-teman. Tuh guys, wadidaw. Sangat keren sekali ya. Coba kita tangkap lagi teman-teman seekor bebek ini.
Kita masukin lagi yuk ke dalam sebuah keranjang ini, teman-temanku. Wah, dia sudah masuk ke dalam, teman-temanku. Widih, it's very nice. Good, good, good. Yuk, kita lanjutkan lagi. Guys, ternyata kelinci yang tadi dia mendekati kakak lagi, teman-teman. Lihat kelinci berkuping panjang ini sangat bagus sekali, teman-teman. Wadidaw, wadidaw, keren sekali ya, teman-teman. Oke lah, sekarang kakak tangkap lagi ya, teman-teman. Sekarang kakak masukin lagi, guys, ke dalam sebuah keranjang ini. Widih, guys, tuh. Dia sangat usil sekali, guys, seekor bebek ini. Dia mematuk badan seekor kelinci ini, guys. Oke, yuk kita masukin lagi, teman-teman. Kita jangan lupa tutup kembali ya pintunya, guys, supaya seekor kelinci ini gak kabur, guys. Yuk, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Ini apaan, teman-teman? Nampaknya di bawah kakak ini terdapat seekor anakan ayam. Wadidaw, anakan ayam berwarna kuning, berwarna merah, berwarna kuning lagi. Widih, it's very nice, 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 nice. Wadidaw, wadidaw, keren sekali ya. Yuk, kita tangkap lagi. Seekor kelinci ini kabur lagi, teman-teman. Wadidaw, ternyata seekor kelinci ini sangat nakal sekali, teman-teman. Dia kabur, teman, tuh entah kemana. Oke lah, kita tangkap yang ini aja ya, teman-teman. Yuk, kita masukin lagi, guys, ke dalam sebuah keranjang ini, teman-teman. Dan ini satu ekor lagi berwarna pink. Oke, dan akhirnya seekor anakan ayam sudah ketangkap semua, teman-teman. Yuk, kita saatnya lanjutkan lagi. Nah. Dia mendekati kakak lagi, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Kau sangat nakal sekali, kau kelinci. Widih. Oke lah, kita tangkap lagi ya, teman-teman. Ayo kita masukin ke dalam sebuah keranjang. Oke, kau diam di sini aja ya, teman-teman. Yuk, saatnya kita lanjutkan ke sebelah sini aja ya, teman-teman. Wow, ini apaan, teman? Di sini ada sebuah kerucut berwarna biru, teman-teman. Hihi, sangat keren sekali, teman-teman. Ayo, saatnya kita bongkar. Satu, dua, tiga. Wadidaw, guys, ternyata kakak berjumpa dengan seekor ayam KTW di pak-pak petok. Keren sekali ya, kakak mendapatkan satu ekor ayam KT. Widih, ayam KT yang sangat gagah sekali, teman. Dia memiliki warna yang sangat bagus sekali nih, berwarna merah, berwarna kuning, dan juga berwarna hitam. Wadidaw, memiliki tiga warna ya. Ayam KT jantan ini sangat cocok sekali untuk dipelihara, teman-teman, atau kita simpan di rumah-rumah ya. Widih, keren sekali, guys. Kita masukin lagi, teman-teman. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi, teman-teman. Siapa tahu di sini terdapat seekor hewan lagi ya. Wah, lihat, temanku. Ternyata di sini kakak berjumpa dengan sebuah kerucut lagi. Ternyata di dalamnya tidak ada seekor hewan, teman-teman. Tapi gak apa-apa, guys, soalnya di tempat ini terdapat banyak hewan lagi. Tuh, lihat, guys, ada seekor hewan yang berkeliaran di sebuah apa tuh, guys. Kita tangkap lagi ya. Satu, dua, tiga. Widih, akhirnya kakak mendapatkannya, teman-teman. Ternyata setelah dilihat-lihat, ini namanya seekor anakan ayam KT. Widih, keren sekali ya. Dan tadi seekor indukannya, teman-teman. Wadidaw, wadidaw, keren sekali ya. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah mana ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini ya. Kira-kira di sini ada hewan apa lagi ya. Tolong diperhatikan lagi, teman-teman. Apabila kalian melihat sesuatu, itu apaan? Wadidaw, guys, guys, ada seekor hewan yang sedang berlarian, teman-temanku, di depan kakak itu. Coba kita mendekat. Kemana ya? Widih, dia menghilang dengan cepat sekali, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Kita harus mencarinya dengan teliti nih, guys. Wah, ternyata dia ada di sini, temanku. Coba kita mendekat. Siapakah seekor hewan ini? Wah, ternyata ini dua ekor kelinci, teman-teman. Hai, dia sedang bermain di tempat ini, guysku. Wih, keren sekali, teman-temanku. Coba kita lihat. Wadidaw, ternyata benar juga, guys, seekor kelinci dia adalah pemakan rumput juga, teman-temanku. Sangat keren sekali ya. Coba kita kasih dulu dia, teman-teman. Apakah dia mau makan? Ayo, kelinci, makan. Wadidaw, ternyata dia gak mau, teman-teman. Hehehe. Oke lah, sekarang kakak tangkap. Kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang ini. Widih, dia sudah masuk ke dalam, teman-temanku. Wadidaw, wadidaw, keren sekali ya. Coba kita lihat yang satunya.
Ternyata yang satunya dia berwarna black, teman-teman, alias berwarna hitam. Wih, lihat guys, sangat keren sekali, teman-teman. Wah, yang ini bobot badannya sangat berat sekali, teman-teman, dan ukuran badannya sangat besar sekali, guys. Jadi seekor kelinci ini mau kita ambil aja ya. Nanti kita jadikan hewan peliharaan di rumah kakak. Widih, bobot badannya sangat berat. Wadidaw, hahahai. Keren sekali ya. Oke, kita tangkap yuk, guys. Lihat. Satu, dua, tiga. Kita masukin lagi, teman-teman. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi yuk, teman-teman. Ke sebelah mana ya? Ke sebelah sini aja, teman-teman. Tolong diperhatikan lagi, teman-teman. Apabila kalian melihat sesuatu, beritahu kakak, teman. Nanti kita tangkap bareng-bareng ya.